membuat sesuatu untuk berbeda, tetapi satu untuk kemajuan guru Republik Indonesia, khususnya di Panggarangan dan Kesudahan. Oh iya, silakan Anda segera memasuki lapangan yang sudah ada teman-temannya di sana. Antara ranting 5 dan ranting 3 akan segera dimulai kita babak pertama. Alhamdulillah masih setia bersama kita dengan cuaca yang gerimis terguyur hujan sedikit ini. Bapak Ketua Cabang, standby di podium. Poin pertama diperoleh oleh ranting 3 kali ini sudah oleh Berele Ancang-Ancang atau Sapri kali ini lakukan sejauh. Lagi-lagi poin Ateng kali ini ambil sikut pundak, lakukan pukul sedang ke depan. Ya, bangun kali ini pagi lagi-lagi bos. Baik tadi, namun masih berhalus. Sepertinya luar biasa ya, pukulan dari Aseng tadi walaupun tidak keras, tapi karena licin kondisi sehingga menambah poin untuk ranting 5 kali ini menjadi 2-1. Angkat Ateng. Ya, masih ranting 3 bangun serangan kali ini kembali ranting 5 berhasil lagi-lagi menambah poin untuk ranting 5 berubah menjadi 3-1. Ranting 5 kali ini masih ya lakukan pate kali ini salah tadi licin mungkin bola angkat ke atas ya. Pemain belakang diamankan. Apa yang terjadi? Ranting 3 pagi kali ini lagi-lagi. Ternyata kita itu tergoyang angin atau bagaimana ya bolanya? Tidak jadi tadi itu pukulan. Yo. Ya, ranting 3 kali ini lakukan set, namun lagi-lagi sayang sudah 2 kali set yang dilakukan dari ranting 3 ini selalu keluar menguntungkan pihak lawan kali ini menjadi 4-2. Jadi lagi-lagi licin kontrol yang kurang cermat tadi, situasi bola yang licin ya sehingga terpleset di tangan tadi. Kali ini keras angkat langsung, apa yang terjadi? Masih hanya mengamankan bagian tadi. Lakukan lagi-lagi, namun masih mendatar atau lemah bola nanti kali ini lagi-lagi. Ranting 3 angkat. Sepertinya powernya sudah menurun ini menjadi 6-2 saja untuk ranting 5, tertinggal 4 poin ranting 3 kali ini. Ya, dominasi Pagiri masih melakukan set namun melemah ya. Spike tadi kali ini lakukan angkat apa terjadi lagi-lagi lesang-lesang dan pertandingan volleyball kali dapat Anda saksikan dalam live report di YouTube LBS 23 ya, karena kalau beliau spesialis di sport terutama di bola dan futsal ya dan volley dan sejenisnya. Kalau saya di jalan-jalan Bapak Ibu ya, dilihat aja di wawan-wanian juga. Wuhuy. Dan Bapak-Bapak juga tidak kalah menariknya untuk Ketua Cabang kita sebagai YouTuber pemula ya. Ya, kita saling dukung saja Bapak-Ibu. Siapa Ketua siapa? Jangan lupa channel yang kerja cinta kebaik, like, komen, dan subscribe. Masuk ternyata di sektor belakang tadi bola jatuh di depan garis, ternyata menambah poin untuk ranking 3 menjadi 3-7. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau bahkan melewati? Lakukan pukulan kali ini set masuk kami ya, berbagi di ranking 5, namun bola liar tadi ada faktor angin sepertinya. Pukul lagi kurang komunikasi tadi ya. Sepertinya ranting 3 ini kewalahan menghadapi gempuran dari ranting 5 kali ini. Lakukan keras tadi. Sebiar dilakukan angkat kebaikan. Namun iya lagi-lagi karena licin lapangan sepertinya
tidak menyeberang bolanya, jatuh di halaman sendiri sehingga menguntungkan ranting 5 menjadi 9-3 maksud kami. Lek tadi tahan bola, lakukan ada pasir di sana, namun kurang cermat mengontrol bola yang berjalan tadi sehingga mati dan menambah poin untuk ranting 3. Akhiri lini segini, apa yang terjadi? Luar biasa tadi set yang dilakukan adalah bakal lini segini ini pemain yang bertubuh kekar memiliki pukulan bertonase 50 ton. Ya, lakukan sudah kali ini angkat bola. Kita dong saya sepertinya licin ya saudara-saudara tadi sehingga menjadi 10-5 untuk ranting 5. 10-5 kali ini lakukan set angkat, siapa yang lakukan keras tadi masih bisa diamankan. Lagi-lagi tidak oleh saudara kali ini apa yang terjadi, masih bisa diamankan. Lagi-lagi datang lagi angkat memilih berpihak ranting 5 kali ini. Lagi-lagi Pak Asep melakukan set kali ini angkat asal selamat saja. Apa yang terjadi, masih bisa kaki tadi bermain membantu. Ternyata menambah poin susah untuk dikejar tadi sama Pak Fikri itu karena licin mungkin. Ada kesalahan tadi, sepertinya menambah poin untuk ranting 5. Apa yang terjadi? Ya, nambah poin untuk ranting 3 maksudnya. Lakukan. Iya, kali ini ranting 5 lagi yang berpulang ranting 5. Nah, kembali ranting 3 angkat keluar tadi tidak tersentuh bolanya. Menambah poin menjadi 12. Ranting 5 kali ini memimpin dengan terpaut 5 angka untuk ranting 5. Lakukan baik tadi, tidak tertangani, masih tertangani. Kali ini bikin kemungkinan di dan akhirnya di kulit mudah jatuh. Ya, memperkecil ketertinggalan ranting 3 ini menjadi 18. Lakukan santai bola. Luar biasa pukulan tadi dari Mr. Ateng ini mengenai pemain depan dari ranting 3 sehingga tahun pun keluar dinyatakan masuk menjadi poin untuk ranting 5. Lakukan. Dan ketua ranting 5 sangat menggebu-gebu menonton walaupun tergibrik-gibrik jarak sirik katanya. Dari saudara juara bertahan. Juara bertahan ya. Iya. Bagi pengingat bahwa di tahun yang lalu 2021 ranting 5 ini keluar menjadi selama peringatan itu gara-gara si corona katanya. Dan sekarang tampil kembali dengan formasi pemain yang masih sama. Apakah kali tahun ini akan menjadi keluar menjadi juara ranting 5 ini atau tidak, kita lihat. Pagi kali ini luar biasa pukulannya. Bola sempat tertahan dan jatuh kemudian bebas di halaman depan dari garis terakhir ranting 5 kali ini. Hati-hati, kondisi licin. Iya, terlempar keluar bola kali ini semakin jauh 5 poin, 15-10 untuk ranting 5 dengan 1. Menyaksikan pertandingan bola voli yang diguyur hujan. Terlebih dahulu kami akan mengumumkan hasil kejuaraan paduan suara yang baru saja kita saksikan. Diumumkan sekarang atau nanti Bu dengan pupuk? Sekarang saja. Oke, ya. Berdasarkan penunjukan ketua panitia HUT Guru tingkat kecamatan Panggarangan yang diajukan oleh seksi kesenian, kami telah melakukan penilaian dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
mempertimbangkan secara musyawarah dan mufakat dengan sematawayangnya, maka untuk lomba paduan suara tingkat PGRI Kecamatan Palubarangan untuk juara ketiga dengan jumlah nilai 424 jatuh pada nomor undian berapa? Juara tiga, undian berapa? Jatuh pada nomor undian 4. Nomor undian 4 yaitu dari ranting saya ulang sebutkan ranting nama sok ngaku undian 4 dari ranting berapa? Dari ranting 2 ranting 2 juara ketiga. Ya, selanjutnya dengan jumlah nilai 437 sebagai juara kedua jatuh pada nomor undian 3. Ya, selanjutnya dengan jumlah nilai 460 sebagai jumlah nilai 460 sebagai juara ke 1 jatuh pada nomor undian 2. Ya, demikian keputusan dari gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Baik, selamat ya untuk para pemenang lomba paduan suara ranting 3 dengan juara satunya ranting 2 dengan juara 2 ranting 1. Juara 3. Intinya juara 3 lurus juara sih ranting 3. Selamat ya. Seperti Bapak Ibu ya, itu berdasarkan sidang Mahkamah Dewan Juri ya yang diselenggarakan baru saja, dan kita kembali ke lapangan poli. Bagaimana ranting 3 ternyata cukup baik melakukan bangkit ini, mengejar hanya tertinggal 3 poin menjadi 17-20 untuk kali ini di babak yang ke satu maksud kami, mohon maaf. Lagi-lagi seperti apa, apakah power yang dimiliki para pemain voli yang didelegasikan dari ranting-rantingnya bisa mempertahankan untuk dua kali kemenangan nanti? Sepertinya ini ada ready point tipis terpaut. Kali ini ranting 5 hangat. Aneh sekali lagi-lagi, betul saja ada faktor licin di sini. Mudah-mudahan grup PGRI yang ke-77 cabang Panggarangan. Iya, kali ini ranting 5 lagi-lagi. Namun bola mengarah ke lawan kali ini. Apa yang terjadi tadi? Iya, terpleset di tangan Pak Ateng sebagai toser ya. Muser tadi, karena merger ya. Muser. Bolanya tidak jalan. Iya, kali ini angkat. Apa yang terjadi lagi-lagi? Kesalahan dilakukan oleh pemain dari ranting 5 ini. Terpaut 3 angka 19-21 kali ini. Edward. Dua angka saja. Apa yang terjadi? Masih Rani 5 kali bangsa oleh Sereme. Apa yang terjadi? Masih diselamatkan dengan upaya kaki tadi. Masih lagi-lagi. Sayang. Upaya yang dilakukan untuk mengejar poin tadi lagi-lagi terpatahkan. Nambah kedudukan kali ini angkat pagi dari belakang masuk ke depan dan betul saja menambah poin.
Lagi-lagi tipis, hanya dua angka tertinggal ranting tiga ini. Tertempel, saudara-saudara ya. Ada air. Oh iya, tuh. Apa yang terjadi? Upaya dari ranting tiga lagi-lagi mengejar ketinggalan dan ranting tiga yang bukan lagi pemeras. Masih bisa diselamatkan pemain ranting tiga belakang kali ini langsung lemparkan ke lawan maksudnya. Apa yang terjadi? Tertahan tadi, dicocol saja. Ya, dengan sedikit sedikit pagiri kali ini pagiri. Ranting lima. Iya, membangun. Apa yang terjadi? Pemain senior ini sungguh dengan teknik tertentu dia yang bisa memukul ke garis depan yang tidak diantisipasi oleh pemain ranting kelima. Ia kali ini set hanya terpaut satu angka saja. Apa yang akan, apakah akan ada berbalik posisi? Masih bisa dibangun, namun tertutup di garis depan, tapi di tengah dari kosong. Cermat sekali pemain dari ranting lima ini memposisikan bola, menjatuhkan kepada titik yang sangat leluasa. Ditinggalkan oleh pemain ranting tiga kali ini, angkat lagi tiga kembali. Apa yang terjadi? Sukses. Berpaut satu angka saja, saudara-saudara. Dua tiga kali ini. Lakukan. Apa yang terjadi? Sekali ini keras. Yo, hati-hati bola licin. Angkat lagi lima kali ini. Keluar. Oh, ternyata menyentuh. Mohon maaf. Menjadi 2-4, 2-2. Hanya satu poin kemenangan untuk ranting lima. Akan mengambil kemenangan di babak pertama. Ya, lakukan sekali ini. Pukulan lagi bisa dipertahankan ranting lima kali ini. Bola muntah tadi hampir saja. Pukul! Apa yang terjadi dalam? Lagi-lagi dominasi dari pemain yang senior ini dengan taktik tertentu, dengan kemampuan kontrol yang luar biasa, sehingga hanya tersisi terpaut satu angka kembali kali ini. Apakah menambah poin ranting tiga ini atau tidak? Kali ini langsung sumbangan poin lagi-lagi diberikan oleh ranting lima kali ini. Posisi sama 2-4. Ya, penambahan 2 poin. Ya, karena posisi sama agak jus di sini. 2-4 sama. Lakukan. Cep, ya, menarik. Rally point ini sehingga menyamakan kedudukan akhirnya. Bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Pukulan. Sudah licik sekali tadi. Bola yang diam tidak berjalan, komunikasi yang kurang tepat tadi dari ranting lima ini sehingga bola tidak terantisipasi dan jatuh di kandang sendiri. Lakukan set tadi ini. Ya, pukulan. Apa yang terjadi? Masih bisa dipertahankan. Ternyata permainan sungguh begitu bundar bola memang. Kemenangan awal di ranting 5 berbalik di posisi akhir menjadi 2-6, 2-4. Satu poin di babak pertama, satu kemenangan untuk ranting 3 kali ini. Dan berbalik posisi tempat maksud kami, dilanjut ke PGRI cabang Pangkalan selalu setia. Iya, karena dalam guyuran hujan sepertinya ada hal-hal yang susah diantisipasi ketika bola-bola panjang atau bahkan bola-bola pendek untuk diamankan karena licin tidak bisa loncat dan lain-lain. Dan makanan datang untuk ranting Pak Ajes. Ranting 2. Ya, Bapak Ibu yang merasa ranting 2 ke Pak Ajes saja. Tapi saya kalau dikasih diterima. Lakukan kali ini babak kedua di keluar lagi-lagi
Ranti Tiga menambah mencuri poin pertama kali ini. 1-0 untuk Ranti Tiga. Angkat kali ini, angkat tombol pasir kali ini. Ya, sepertinya koordinasi komunikasi Pak Ateng dan teman-temannya ini kewalahan setelah lapangannya berpindah menjadi di sektor sebelah timur kali ini. Angkat bola tinggi lagi kali ini, apa yang terjadi? Masih sudah berkumpulan tadi. Sepertinya kali ini dengan bola kaget ya. Biasa pemain bola dia menerima poli langsung angkat kaki kanan tadi. Sehingga bola semangat teman-teman dari Ranting Tiga menangkan, mengendalikan, ingin meraih poin demi poin untuk menyamakan angka. Dicocol tadi, dicocol pemain Ranting Tiga sekali, menambah poin menjadi 17-22. Ya, set dilakukan ke bawah tadi dilakukan oleh Ranting Lima kali ini. Ranting Lima membangun komunikasi yang baik, pukul namun masih bisa tertahan pemain depan tadi, tercover dengan baik kali ini. Nanti dia lagi-lagi Ranting Lima menjadi ini bola kali ini masih berputar-putar ke kiri ke kanan, lagi-lagi berpindah dan setelah kita pakai pukul yang lebih serat, namun terlalu panjang bolanya keluar lagi. Menambah poin untuk Ranting Lima dengan 18 kali ini, terpaut 4 angka, 18-22, pukul! Masih bisa dikirimkan Ranting 5 kurang lebih. Beberapa kali tersebut, Ranting bisa dikirimkan. Nah, masih bisa dikirimkan Ranting kali ini. Kembali bola mati, bisa dikirimkan, namun sepertinya memang kelelahan selain memang postur tubuh yang Pemain ledak. Ya, 19-22. Pelaku konsep mendatar kali. Pukul bagi kertas yang di tiga. Luar biasa. Poin 22, tinggal 2 poin saja. Ketua pelaksanaan kembali waktu minum dipinta oleh ofisial Ranting Lima kali ini mencoba sangat berkomunikasi bersama pemain untuk membangun tendangan menangkan ranahnya supaya di cabang Kecamatan Panggarangan Lima lakukan sebola kali ini mendatar kembali ke lapangan. Lagi-lagi pukul lagi Ranting Lima sini sekandang masih bertahan luar biasa. Balas-membalas pukulan kali ini terjadi di babak akhir, di babak yang kedua ini masih bisa diselamatkan dalam keluar menambah poin 1 angka untuk Ranting Lima. 2-1-2-2. Apakah akan terjadi seperti di babak pertama, penambahan poin just di 2-2 yang sama tadi? Ini hanya tertinggal 1, apa yang terjadi? Dan betul saja 2-2 sama kali ini. Lanjut 2-2 sama. Lakukan cep bawa tadi dengan baik. Ada Bapak Ira Surila ini mendukung. Pukulan yang luar biasa, ketenangan yang dibangun di waktu-waktu akhir. Rasa fisika kali ini, kecepatan percepatan kali ini. Langsung diterima luar biasa pemain Ranting Lima kali ini. Ini Pak Ateng. Hampir terlihat Ranting Lima kali ini dan luar biasa, namun jauh ke belakang begitu panjang. Sayang sekali poin yang tadi sudah melewati 1 angka menjadi sama 2-3 sama kali ini. 2-3 sama. 2 poin kemenangan akhir
siapapun menambah satu satu menjadi bertambah dua angka. Kali ini angka keras sekali dari belakang tadi, Rani lima kali ini, dan Dewi Pemkota berpihak ke Rani tiga. Satu angka, teriak yel-yel, semangat yang diberikan. Terjadi seperti yang saya prediksi, seperti di babak pertama kali ini poin sama 2-4 menjadi terus 2-4 kali ini nambah 2 poin kemenangan harus pertandingan sistem ya, bola. Selanjutnya masih bisa dikendalikan pemain dari Rasidi lima kali ini. Luar biasa keras tadi. Bola-bola panjang tadi akan hampir oleh tadi kembali. Serangan dari Rasidi tiga gitu. Yoslandi. Sama Yoslandi. Kemana bola, Pak? Oh, di dia berarti. Di dia kayaknya. Dan poin bertambah untuk ranting 3. Apakah satu bola mati akan diperolehnya untuk memastikan dua kemenangan yang diraih ranting 3 atau tidak? Atau tidak? Atau tidak? Apa yang terjadi? Luar biasa sportivitas yang dibangun ranting 5 dan ranting 3 ini. Yuk kita sama-sama teman, sama-sama pendiri di Kecamatan Panggarangan. Fair play, kita lihatkan pertandingan ini hanya sekedar untuk ajang silaturahmi dalam HUT PGRI yang ke-77 tahun 2022 ini. Oke, itu tadi babak pertama, maksudnya pertandingan pertama ranting 3 dan ranting 2 dimenangkan oleh Rai.